ada banyak orang yang selalu berbicara tentang hari depan. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa hari depan tidak pernah bisa dipisahkan dari hari ini. Karena hari ini, apa yang kita putuskan, apa yang kita canangkan, apa yang kita putuskan dalam kehidupan sangat mempengaruhi akan hari depan kita. Dan ada banyak orang yang selalu berpikir tentang tujuan mau kemana. Tapi seringkali ada banyak orang yang lupa untuk bertanya, sekarang saya ada di mana? Sebab tanpa kita mengetahui sekarang kita ada di mana, kita akan mengalami kesulitan untuk berjalan menuju ke arah tujuan yang kita mau. Tuhan memberkati.